keluarga. So hari ni kita bangun pagi-pagi untuk kita punya kelas iaitu workshop Equal Girl Gather. Hari ni kita ada aktiviti hujung minggu cream puff. So yang mana dekat Slido, hai semua, harap semua sihat-sihat belaka. Dan juga sekarang ni kita secara langsung juga dekat Facebook kita, iaitu Keluarga Magazine. Okay, so hari ni kita ada kelas nak buat cream puff. So macam sebelum ni kita selalu buat asyik tak jadi je kan. So hari ni bolehlah kita belajar step by step dengan orang yang kat sebelah saya ni, iaitu Encik Mio Ashraf. Boleh perkenalkan diri sikit? Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mio Ashraf bin Nur Bashah. Saya adalah pemilik kepada kedai Kek Syak Alam di Oleh-Oleh, Seksyen 18, kalau siapa yang pernah pergi. Okey, saya buat cream puff ni, alhamdulillah masuk tahun ni adalah dalam 16 tahun. Kita bermula dulu, bermula berniaga dulu pun melalui cream puff. So itulah perjalanan kami, turun naik bersama cream puff. So hari ni insyaAllah kita akan kongsikanlah cara penguatan kami, cara kami lah. Sebab dekat sana ada pelbagai teknik yang orang gunakan, ada macam-macam jenis teknik. Tapi hari ni kita akan kongsi yang kami punya cara lah, insyaAllah. Alright, insyaAllah. Okay. Sebab macam kalau kita tengok dekat luar sana, macam-macam jenis kan? Betul. Dan macam-macam jenis krim juga kat dalam dia kan? Ya, betul. So hari ni kita nak belajar cara Cik Mio pula buat macam mana agaknya rahsia ni kan? Hari ni kita akan congkir rahsianya. Okay, tapi sebelum tu, saya nak ingatkan kepada peserta-peserta dekat Slido, boleh kalau anda nak drop sebarang soalan, boleh drop dekat ruangan question Q&A tu. So nanti kami akan baca di penghujung lepas kita demo lah, kan? So kita kumpul banyak-banyak soalan. So nanti kita akan bacakan kita punya soalan. Okay, so dah nak ingatkan juga kepada peserta dekat Slido, nanti kita akan nak buat quiz. InsyaAllah kita ada quiz. Kita ada 5 quiz, InsyaAllah untuk anda jawab. So sepanjang apa yang kami nak cakapkan ni, apa yang kami nak demokan ni, anda boleh fokus elok-elok. Sebab nanti kami akan bacakan kuis tu, kami akan buat dekat bahagian pooling. Kalau anda perasan dekat Slido, dekat Slido tu sebelah Q&A tu ada pooling. Okay, so kat situ kami akan buat soalan dan anda boleh jawab dekat situ. Okay, so dan juga jangan lupa yang dekat Facebook tu juga boleh drop komen kalau nak komen apa-apa. Cumanya yang untungnya kat Slido sebab boleh join kita punya kuis dan kita punya cabutan-butuan nanti. Okay. Tapi yang kat Facebook tu jangan berkecil hati sebab nanti kita ada lagi kita punya workshop lepas ni. Alright, so saya rasa macam dah tak nak bebel panjang-panjang lah. Kita mulakan dengan kita punya sembang-sembang lah kot. Okay, boleh, boleh. Kan? Sebab sekarang ni kalau ikutkan ramai yang ambil peluang macam nak belajar baking. Macam bukan untuk kita saja, bukan untuk kita punya income, bukan untuk kita punya makan sendiri je. Tapi untuk buat income juga, macam Cik Mio pun boleh daripada buat cream puff kan. Ya, yeah, betul. So nak tahulah sikit asas-asas baking ke yang boleh Cik Mio kongsikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dalam pemikiran cream puff, dalam pemikiran cream puff, actually dia ada banyak cara seperti yang saya katakan sebelum ini. Okey. Dan resepi yang kita gunakan ni sebenarnya resepi yang kita olah sendiri daripada Google kita ambil. So kita dapat resepi tu, kita buat, kita cuba sikit-sikit-sikit, kita improve sikit-sikit-sikit dan kita attend kelas. So sehinggalah dapat yang kami gunakan sekarang lah, di mana dah hampir saya ingat dah 16 tahun bermula kita start daripada mula sampai sekarang. Okay, dalam baking ni pun perlu diingatkan, kita buat cream puff ni sebenarnya dia adalah kategori pastry, ya. Dalam kategori pastry, dia bukan roti, dia pastry. Okay. So dalam pemikiran cream puff juga dia agak rumit sikit dari segi teknik pembuatan. Itu yang kita perlu praktis dari hari ke hari. Dan itu juga sebabnya ramai juga yang buat
Asyik tak jadi kan? Ada kan? Betul. Okey. Dia bergantung juga beberapa faktor. Di antaranya adalah contoh kata penggunaan oven itu sendiri. Okey. Biasanya kalau orang yang baking ni, dia akan kenal oven dia sendirilah. Betul. Kita kena kenal oven kita tu dengan lebih manja, lebih mesra. Okay. Kita tahu perangai dia. Okey. Alright. Okey, dalam teknik pembikinan keripah kami, kami gunakan oven jenis convection oven. Di mana kita ada udara, kita guna udara panas lah. Okay. Yang kalau perasan yang mana ada kipas dalam oven tu, itu adalah jenis convection. Oh. Okay. Ada juga yang pakai industrial oven, iaitu dia tak ada kipas. Okay, faham. Dia ada pemanas di atas dengan bawah. Alright. So kalau macam, sorry, kalau macam oven kan, selalu macam dekat rumah saya pun ada yang ada kipas tu. So sewajarnya lah ataupun kalau boleh kita nak guna ada kipas ke tak? Okey. Dalam pembikinan cream puff atau kita cara kita menyediakan cream puff lah. Okey. Convection oven ni dia udara panas tu amat penting sebab dia akan menyebabkan dia punya puff tu lebih explode, dia lebih kembang. Kalau kita ada angin tu, dia akan tembak angin panas dan puff tu dia akan dia naik, dia kembang begitu. So kalau macam kita yang menggunakan oven yang tak ada kipas, dia kita terpaksa main dari segi suhu. Oh, kita naikkan dulu suhu dia tinggi sikit, dia kembang and then ada second part tu kita turunkan balik suhu dia. Supaya dia boleh masak. Faham. Okey, itulah fungsinya sebab sebelum ni saya pernah buat sebenarnya. Okey. Saya pernah buat. Betul macam adalah juga some recipe yang kata kena kuatkan api lepas tu slowkan. Sehingga kan macam untuk apa dia suruh buat macam tu kan. Okey, itulah fungsinya. Kalau itu kalau tak guna kipas lah kan. Faham? Okey. Okay. Lepas tu macam ada orang kan dia untuk cream puff ni dia akan percik air. Okey. Yang tu macam mana tu? Yang itu salah satu teknik juga yang digunakan untuk bagi dia blossom lah, bagi dia kembang. Itu pun function juga untuk kembangkan. Kalau macam kami bila kita gunakan convection oven, kita dah tak payah guna macam tu. Kita just terus masuk 25 minit dengan suhu dia. Yang suhu yang kita pakai biasanya dalam 180. Okey. Dalam masa 20 minit, mari kita masuk sekali je, kita on, cukup 20 minit kita boleh keluar dah. Kalau kita pakai kebiasaannya kalau industrial oven atau oven biasa, kadang-kadang pemekaran dia tak sama rata. Kita kena keluarkan balik, kena pusing, masukkan balik supaya pemekaran dia rata lah. Alright. So kalau macam cakap buat rata tak rata ni, kalau oven biasa yang kecil macam kalau kita guna kat rumah kan, itu pun sebenarnya rata ke tak? Sebab kadang sebelah ni macam terbakar sangat pula, sebelah ni macam tak. So macam mana tu? Kebiasaannya kalau macam oven, kalau kita baru beli memang dia perfect. Okey, faham. Bila kita dah lama kita pakai, dia akan ada carbon dekat dia punya pemanas dia tu, dia akan menyebabkan suhu dalam oven tu dia tak berapa seimbang lah. So that's why yang saya kata kita kena kenal oven kita sendiri. Okey. Supaya kita boleh adjust. Kalau ini tak masak kita pusingkan. Alright. Faham. Okey, so macam kita dah cakap pasal suhu. Lagi kalau macam tepung, tu macam mana? Okey. Untuk dari segi tepung, tepung yang kami gunakan ada tepung jenis naik sendirilah. Tepung jenis naik sendiri and then brand saya kurang ingat sebab kita selalu beli bulk. Saya rasa mungkin peach, saya rasa peach. Jenama peach. Yang itu yang resipi kami lah. Okay. Dia boleh juga guna resipi-resipi yang lain. Okay. Sebab tujuan bahan ni pun satu, dia agak bergantung kepada bila bahan ni dia rasa dia bergantung kepada bahan yang kita gunakan. Oh, faham. Dari segi tepung, dari segi telur tu sendiri, telur pula saya nak share. Telur kebiasaannya kita akan gunakan biji. Satu biji, dua biji kan? Okay. Tetapi dengan segi kami, bila kita buat, biar kami biasa buat banyak, kami mesti kekalkan dia punya betul-betul dia punya precise lah, dia punya sukatan tu. Supaya dia akan kekal sama dan dia tak ni. Sebab telur ni kalau kita tengok jenis A, kalau macam kami pakai grade A, 3 biji, sekurang-kurangnya 3 biji, tapi kita akan timbang. Sebab berat telur setiap satu tu memang dia letak 60, itu plus minus. Betul. Dia betul. Takkan sama lah setiap biji, 3 biji telur yang terpakai tu, dia takkan sama sukatan dia. Faham. So kita kena timbang. Oh, kiranya contohlah kalau kita nak buat dalam kuantiti sikit pun, kalau better ni timbang lah. Sebaiknya timbang lah. Sebaiknya timbang lah. Kalau kita nak kekalkan dia punya
kadang-kadang dia walaupun dia berbeza sikit, contoh kata liquid dia kurang atau liquid dia lebih, kelimpas tu akan jadi berbeza. Oh, faham. Ha. So kalau dia sebab yang ukuran tu adalah dia pun selalunya putih lah kan? Putih telurnya lah kan, bukan kalau kuning tak masalah kan? Okey, dia dia sekali. Oh, dia sekali. Sekali. Oh, okey, faham. So nak tak nak memang kena guna yang A dan juga sukat yang betul. Ya, yeah, betul. Okey. So jangan guna B, jangan guna C. Boleh je. Oh, boleh je. Kita tinggal lah. Okey. Kami guna yang grade A lebih besar sikit lah. Okey. Dia dalam 60 gram kat atas. Sebab kalau tak silap saya, kalau A, B, C tu, dia punya kuning tu pun berbeza juga kan saiznya. Ya, yeah, betul. Instead of dia punya kuningnya, putihnya yang berbeza kan? Ya. Yeah. Okey, faham? Okey, so kita dah cakap pasal telur, tapi kita nak back to balik tepung. Macam tadi Cik Mio kata, lain tepung, lain rasanya. So nak tahu juga, lain tepung tu apa rasanya? Macam tu. Kalau macam tadi Cik Mio kata, Cik Mio guna tepung naik sendiri kan? So kalau macam ada yang guna tepung gandum ke ada ke? Ada kan? Saya rasa kalau macam tepung gandum, dia agak susah untuk dia blossom lah. Sebab tepung naik sendiri ni, dia dah ada ejen pengembang di dalam tu. Dia ada tak salah saya ada baking soda dan dia ada lagi campuran dia lah. Supaya dia lebih mudah untuk kembang. Bila kita sebut pasal cream puff, dia memang perlu puff sebab dalamnya kita nak buat inti. Alright, faham. Sebab inti dia tu lah penting sebenarnya. Sebab first, betul. Sebab saya ingat lagi first saya makan cream puff, dia saya tak tahu itu cream puff. Sebab dapat waktu kenduri kan. Orang bagi je sebab hantaran kan. Bagi-bagi waktu tu kan macam dia small je kan benda tu kan, kecil je. So masuk dalam mulut dia dia pecah dalam mulut kan. Yang tu yang sedap tu sebenarnya cream puff. Dia bila cream dia tu dah memang manis yang elok kan, yang sedap. Tu bila dia dia buat lubang dia tu pun kecil je. So makan dia pecah dalam mulut tu yang sedap tu sebenarnya cream puff tu tak. So macam ya, betul. Kalau kiranya kalau kita nak inti dia yang banyak, kena ada teknik ke? Bukan inti yang banyak. Kita lubang dalam tu lah yang banyak. Okey, untuk krim pula, ada setengah orang kebiasaannya dia orang akan potonglah krim tu. Potongkan krim puff tu dan pipe krim dalamnya. Itu bergantung kepada kuantiti krim yang yang masing-masing nak pakailah. Faham? Okey, dan krim pun kalau kita nak cerita, dia bukan satu jenis krim. Okey. Pelbagai jenis krim ada. Okay. Kita ada pakai whipping cream, dia ada pakai macam-macam lagi lah, ada perisa kan. Durian pun ada orang buat. Cumanya kami bila sebut cream puff, kalau ingat dululah kami carry brand Mio Dessert Cream Puff Sedap. Itu brand yang kami bawa. Lama lah, itu lama. Cuma sekarang ni bila kita dah masuk ke kedai Kecik Alam, kita bawakan juga cream puff tu ke dalam kedai Kecik Alam. Okey. Okey. Kami punya signature adalah cream custard. Okey. Sebab custard dia sedap lagi daripada bagi saya lah. Kalau saya suka yang custard sebab dia custard dia rasa lemak-lemak dia. Lepas tu dia ada tepung apa, tepung custard tu kan. Ya. Lepas tu dia punya susunya tu, yang tu yang sedapnya sebenarnya. Tapi kalau whipping cream macam ada orang buat isi whipping cream tu pun sebenarnya okey juga. Cuma kalau custard tu kalau kat lama luar okey kan. Kalau whipping cream tu macam mana? Okey, dia whipping cream ni dia perlu lebih sejuk. Kalau faham. Kalau custard ni dia lebih lebih tahan di luar lah. Okey. Sebab dia dia punya fizikal dia tu lain, berbeza. Faham. Okey, so kita rasanya kita dah habis bab-bab kita punya tepung, telur apa semua. Cuma nak tahu satu benda yang penting je. Okey, so kita dah tahu dah cara nak buat. Nantilah kita tengok kan cara nak buat. Okey, kita dah tahu dah bahan apa kita nak guna. Kita dah macam selongkar sikit dah rasa Cik Mio. Cuma lagi satu benda kita nak curi ni sekarang ni. Kita nak tahu macam mana. Yelah, macam kita dah belajar. Kita dah buat, kita dah yakin rasa kita punya cream puff ni sedap. So, macam mana kita nak kira macam bahan-bahan mentah kita dan juga kalau boleh suggestion macam untuk modal ke apa ke yang untuk perniagaan sikit lah. Boleh? Okey, untuk dari segi pricing ya, yalah sekarang ni ada orang yang nak berniaga kan, bukan setakat untuk makan sendiri kan. Okey, dia pricing ni kalau kita nak sembang memang dia agak panjang sikit lah dari segi calculation dan apa semua lah. Cumanya kebiasaannya dalam industri bakery, pricing dia biasa kita empat kali ganda daripada cost kita. Okey. Dan kita perlu ingat, cream puff dia bukan
cara macam masak benda lain sebab kelimpah perlukan teknik dan skill yang perlu praktis. So kat situ dia dah ada seni dalam tu. That's why kadang-kadang kelimpah kita tengok harga dia mahal. Walaupun kos dia tak begitu tinggi. Betul. Tapi disebabkan teknik dan skill. Itu sebab kelimpah dia jadi mahal. Tapi kebiasaannya lah kalau macam kita nak buat meniaga barang barang pastry atau apa bakery lah. Okay. Kita boleh gandakan 4 kali ganda dia kita punya modal. So jangan terkejut ya siapa yang beli kelimpah sebenarnya harga dia macam agak kos sebab sebenarnya memang leceh nak buat. Yeah. Sejujurnya saya yang pernah buat ni pun rasa leceh tau sebenarnya. Sebab kita nak kena masak atas apinya lagi. Lepas tu apa? Nak paipnya lagi. Kan. Lepas tu nanti krim punya lagi. So macam kira kadang-kadang kan rasa kalau macam first time buat terus rasa macam give up. Lepas ni beli je lah macam tu. Sebab lecehnya dia banyak step. Tapi kan, satu benda saya lupa tadi. Okay, saya sebut pasal kita nak pipe tadi. So, nozzle nak guna tu. Macam saya tengok Cik Mio sendiri buat. Saya tengok macam unik. Sebab selalu orang akan buat yang pipe tepi yang ada garis-garis tu kan. Macam Cik Mio sendiri, Cik Mio guna nozzle macam mana tu? Okey, dia bergantung kepada masing-masing lah macam mana cara kita nak fillkan krim dalam pump tu. Okay. Sebab cara kami, kami gunakan nozzle yang ada bermata tajam sikit lah. Sebab kami tak potong dia punya kulit tu. Kami just cucuk ke atas, kita drill sikit dan kita pipe inti ke dalam. Sebabnya kita nak inti tu bila kita makan dia tak terkeluar. Kalau kita potong kita makan kadang-kadang dia terkeluar kan. Okay. So kita just drill, masukkan inti dalam. And then itulah dia dia mata dia tajam supaya kita boleh korek sikitlah. Alright. Okey okey. Masing-masing. Yelah sebab lain orang lain caranya. Asalkan tahu jelah teknik dia. Tak tahu teknik nanti kan salah pipe kan nanti lepeh pula kan. Dari masa ke semasa tu kita akan belajarlah cara yang paling sesuai dengan kita. Betul betul. Tapi kalau macam kita pipe tu memang kita kena buat meninggi ke ataupun macam mana dia punya bentuk tu? Okey. Yang ni pipe inti ke ataupun pipe? Kalau pipe waktu kita nak buat dia punya puff tu. Dia punya puff tu lah. Okey, kulit puff tu kebiasaannya macam teknik yang kami gunalah. Memang kita akan buat dia meninggi. Okey. Sebab kita nak dia kembang kan. Tapi ada juga orang yang pipe dia tak, kalau macam kami kami pusingkan. Kita kalau nanti kita akan tunjukkan macam mana. Okay. Kita pusingkan dia jadi spiral macam tu. Okay. Nanti dia akan kembang. Ada juga yang kalau macam Japanese cream puff dia bulat. So bulat tu dia akan pipe bulat lah. Dia tak akan lepih. Kita jangan bagi lepih lah. Kita akan tarik supaya dia bulat kat atas sikit. Okey, faham. Nanti dia kembang. Okey, okey. So siapa yang ada lagi soalan yang mana saya tak terbagi ni soalan, boleh drop dekat Q&A dekat Slido atau yang mana tengah tengok live kita dekat keluarga dekat Facebook, boleh drop dekat ruangan komen. So nanti kita akan kumpul semua soalan dan kita akan baca di lepas kita remo, boleh? InsyaAllah. Okay, so saya ada lagi satu tadi nak tanya sebenarnya. Saya macam saya nak apa lah kita inilah kita tukar soalan lah kalau situ kan. Alright, so macam saya ingat dah. Tiba-tiba diingat balik. Okay, so dalam macam cara penyimpanan macam sebelum ni sebenarnya saya pernah kerja juga kedai kek kan. Okay. Tapi casual je lah, bukannya buat kek je. So macam cream puff kadang kalau macam kita letak, kita tak sebut apa gula icing atas ke? Snow powder. Snow powder. Tapi kalau ada orang guna selain daripada snow powder, boleh guna benda lain ke yang atas tu? Boleh guna gula icing pun boleh. Okay. Cumanya snow powder ni dia ada bau sikit. Faham. Bila kita letak snow powder ni dia akan ada bau bila kita cium tu rasa macam nak makan lah. Itu fungsinya. Dia berbeza sikit dengan gula icing ni, dia senang cair sebab dia gula kan. Okay. Snow powder ni dia lain sikit, dia ada campuran lah. Dia ada campuran sikit. So kiranya rasa dia memang macam mana? Dia ada manis rasa macam gula icing ke? Dia sama, rasa dia manis. Cuma gula icing dia gula saja. Kalau snow powder ni ada campuran sikit lah. Bukan setakat gula saja. Faham. Okey, tadi kita nak cakap pasal penyimpanan. Okey. So, macam contohlah kalau kita nak buat untuk berniaga kan. Okey. So, in case kita buat malam ni, esok nak bagi kat customer. So, betternya kita pipe malam ni juga ataupun esok nak buat baru kita pipe dan apa tu macam mana, berapa lama dia boleh letak dalam peti? Okey. Mengikut kita punya resipi lah, kami punya resipi.
Sebaiknya kalau kita nak pakai untuk besok, kita pipe besok intinya. Okey. Sebab bila inti dah masuk dalam dia punya puff, umur dia jadi pendek. Oh. Dia mungkin dah tahan dah 3 hari, 4 hari gitulah. Okey. Tapi sekiranya kalau macam dia punya dough, maafkan saya, bukan dough, dia punya puff lah, kita punya puff, kulit puff tu. Kita just simpan dalam bekas bertutup. Kita boleh simpan di luar boleh, dalam peti pun boleh. Okey, faham. So macam siapa yang kat rumah tu mesti rasa tak sabar nak buat, nak buat sendiri. Yelah, nak beli kan kadang cari-cari. Pernah tau waktu saya ni, waktu saya kerja dulu, ada seorang budak ni, hari-hari dia datang beli puff, bawa bekal pergi sekolah. Saya macam, so daripada dia minat sungguh tu. Dia minat sungguh. Tak pun sekali, dua kali, macam dua hari sekali ke dia akan cari, dia akan datang. So macam daripada beli kan, baik kita buat sendiri kan. Tapi kalau rasa malas, boleh je pergi. Especially siapa yang kat Shalam ni, boleh je pergi kedai Cik Mio kan. Kan, rasa air tangan Cik Mio dekat situ. Alright, so ada bahagian demo, kita dah ready. Kita boleh mulakan demo. Okay, so saya rasa macam saya dah habis nak bebel dah ni dengan Cik Mio. Macam kita tak sabar nak demo. Alright, so kita nak ingatkan semula yang mana dekat rumah tu ataupun tengah duduk dalam kereta ke apa ke, yang tengah tengok live kita, nak tanya soalan boleh drop soalan kalau dekat Slido, dekat Q&A. Dan juga kalau siapa yang dekat Facebook boleh drop kat ruangan komen. Okay, so nanti kami akan bacakan soalan. Dan juga dekat Slido, tunggu kat dalam tu sebab lepas ni kita akan buat demo. Dan sepanjang demo tu tolonglah, tolonglah beri perhatian sebab nanti soalan kita akan ambil daripada waktu demo nanti. So nak menang hadiah menarik dari kami, tunggu nanti bila dah keluar queue untuk start quiz, anda boleh ke pooling nantilah. Sekarang ni anda boleh dah tanya soalan apa-apa kan kat situ. So kita akan berehat sekejap je. Nanti kita akan kembali lagi dengan demo. Kita tak ambil masa lama pun. So yang ada dekat rumah boleh pergi ambil kertas ke, nak pergi ambil pen ke, ataupun nak pergi minum air sekejap ke kan. Kan tadi huru-hara kan nak ambil phone apa semua, nak tengok kita punya live kan. So boleh buat sekarang, sementara kita nak start demo kita, okey? So kita kembali lepas ini. Sekejap je tau. Jangan mana-mana. Okey.
kita dah kembali bersama set kita yang baru. Ha, iaitu kita nak buat demo. Okey, so sebelah saya adalah Puan Fazilah. Betul Puan? Puan adalah isteri kepada Encik Mio. Okey, so orang kuat saya. Orang kuat Encik Mio. Ha, nampak tak? Ha. Jadi rasanya mesti Puan Fazilah pun pandai ni nak baking-baking ni kan? Betul tak? InsyaAllah. Okay, so kita nak mulakan ke kita punya demo sekarang? Ya, yeah, boleh. So yang dekat rumah tu, dah ready ke? Tadi kata nak ambil pen, nak ambil kertas tu. So dah ready semua, kita boleh start. Kita serahkan kepada Encik Mio untuk bagi kita punya demo. Boleh. Alright. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, firstly saya just nak inform. Okay. Pembuatan cream puff secara basicnya dia memakan masa yang panjang. Okay. Dia dalam 2 jam macam itulah. Mm. Tapi hari ini kita cuba ringkaskan seringkas yang mana boleh. Okay. So, tak apa, sekiranya ada apa-apa soalan nanti boleh drop. Dia boleh drop soalan kan? Boleh, kan? Boleh. Nanti boleh tanya kemudian ya. Alright. Okay. Kita mulakan dulu. Okey, mula-mula kita akan buat saya kenalkan bahan dulu. Okey. Okey, kita ada tepung naik sendiri. Biasanya kita gunakan dalam 125 gram. Okey. Okey. Kita ada air. Alright. Air sukatan untuk yang ini kita gunakan sebanyak 250 ml. Okey. Okey. Butter. Alright, butter 100 gram. Okey. Okay. Telur. Biasanya kita akan pakai dalam 172 gram untuk satu pancuan ni. Alright. Biasa dalam tu yang saya cakap tu, saya cakap dalam 3 biji lah. Okey. Okay. And then sedikit garam. Okey. Okey, and then gula. Okey, sedikit gula. Alright. First kali kita akan buat dia punya liquid, di mana kita panaskan dulu dia punya liquid. Okey. Okey, kita masukkan air ke dalam kita punya periuk. Okey, air dan kita masukkan butter. Butter. So yang dekat rumah tu boleh tulis resepi step by step ni. Ha, bila lagi kan nak dapat yang demo secara live ni kan. Ha. Selalu Google je. Ha. So boleh lah. Sekarang kita apa? Tulis ataupun nanti boleh tengok balik cara nak buat kan. Sekarang ni kita tekun dulu, tengok dulu kita punya cara penyediaan. Okey. Okey, so semua garam, gula dengan butter, air. Dan kita panaskan lah. Oh, okey. Okey. Kebiasaannya bila kita bancuh dia punya liquid ni, kita akan tunggu dia sampai dia mendidih lah. Biar betul cair, butter dengan dia mix semua sekali, butter, gula apa semua. Okey. And then kemudian baru kita tuangkan tepung. Okey. Sebab kita nak masak tepung dia. Faham? So kiranya waktu panas-panas ni kita terus tuanglah nanti. Ya, betul. Faham? Kita tuang and then kita mixkan tepung ni, terus mixkan. Pastikan dia kalau boleh tak nak yang ketul-ketul lah. Faham. So kalau kita nak kacau ni, memang boleh guna sendok macam ni ataupun kita guna spatula? Eh, spatula yang mana tu? Spatula boleh, tapi kita pastikan kita guna spatula yang tahan panas. Okey, macam besi tu lah. Dia ada jenis yang macam silikon kat depan dia. Okey, tapi silikon kalau yang ini jenis yang macam ni kena hati-hati sebab yang ini dia tak berapa tahan. Kalau kita pakai dua kali dia akan haus lah. Takut nanti tercampur pula dengan makanan kita tak sesuai pula. Alright. Sebenarnya saya tersilap. Sebenarnya saya nak cakap hand mixer. Hand mixer. Okey, kalau kita guna hand mixer lagi okey ke macam mana? Yang solo tu kan? Hand mixer, whisker. Whisker. Nampak tak? Okay. Tak pandai. Boleh. Whisker pun boleh. Okey, pandai kantor dah saya kat sini. Saya tak pandai. Maafkan tu lagi. Okey. So, peralatan tu. Okey, so saya tengok macam dia dah cair dekat sini. Alright. Okey, biar dia mendidih sikit. Okey. So dia yang punya mengambil masa dia nak memanaskan liquid ni. Faham. Nanti susu pun kita dia punya inti pun kita akan panaskan dulu. Susu apa semua. Faham. And then satu lagi yang makan masa adalah piping dengan membakar. Yang paling lama membakarlah sebab kita setiap satu trip yang kita buat tu 25 minit. Alright. Okey. So butter dia pun saya dah tengok cair dah sebab dia dah panas dah ni. Okay. So lepas ni kita akan masukkan tepung kan? Kita akan masukkan tepung. Okey. Okey, so untuk tepung ni pula bila kita dah masukkan, bila kita dah gaulkan, make sure
kita kacau serata yang mungkin. Mm-hmm. Pastikan tak ada biji-biji yang maknanya tepung yang tak tepung habis yang tak dissolve lah. Okey. Nanti dia akan, kalau macam kita tengah pipe tu, dia akan ganggu sikit kita punya kelancaran kita nak pipe dough tu nanti. Okey. Okey. Alright. Okey. Okay. So dia dah nampak macam dia dah menggelegak dah tu. So bila dia dah blub-blub-blub tu, letak terus. Masukkan tepung. Okey. Okey. Okay. Bila kita masukkan tepung ni, kita boleh tutup api terus. Sebab dia ada kita gunakan tepung naik sendiri. So kita nak elakkan ini tepung naik sendiri kalau panas dia akan bertindak. Dia akan mengembanglah. Okay, so okay, kita tak nak dia terlampau ni, kita matikan api, kita kacau. Okey, faham? Okey. Dan satu lagi yang tips yang saya nak bagi, bila kita mengacau tepung ni, kita kacau sehingga tepung tu nanti dia tak melekat pada dinding. Okey, faham. Dinding ni lah. Okey. Bau dia walaupun hanya bau dia tak butter pun dah rasa sedap bau dia. Okey, so ni kalau boleh nampak tak? Okey. So begitu, tapi kita kena kacau lagi supaya tak lekat kat dinding kan. Okey. So kalau kita kacau ni, kiranya nak tunggu dia sejuk sikit ke macam mana? Betul. Sebelum kita campur dengan telur, kita kena sejukkan dulu. Okey. Tapi dia tak sesejuk sampai dia sejuk sangatlah. Okey, faham. Dia macam song-song kuku tu okey dah. Alright. Tak apa, sementara kita nak menunggu tepung ni sejuk, kita mungkin kita boleh buat inti dulu nanti. Okey. So ni pun saya nampak macam dah tak melekat dah tu. Pandainya puan yang kacau. Saya kat tengok kat sini pun macam baru bau butter tau, tapi dah sedap dah bau dia. Okey. So satu lagi saya nak bagi tips. Okey. Kebiasaannya ada setengah orang dia gunakan essence vanilla. Alright. Essence vanilla nanti dia akan naikkan lagi bau lah. Betul. So yang resipi ni kita buat macam ni, kita tak pakai essence vanilla. Okey, ni dah tak melekat dah eh. Orang dekat rumah pun dah tengok kan macam mana caranya, strukturnya sampai dia jadi macam betul-betul dah macam menjadi satu dough. Dia punya bahan tadi tu. Okey, so next kita boleh buat apa? Okey. Sekarang ni kita buat ni dulu. Dia biar dia sejuk dulu. Okey. So kiranya bila dia dah siap, kita jangan inilah, kita jangan letak terus telur lah. Betul. Kita ni dulu. Sebab dia bila kita nak campur, bila kita nak mix dengan telur, kita make sure dia sejuk dulu. Faham. Tengah panas kan? Kalau kita letak panas ni, apa jadi? Kalau kita letak panas ni apa jadi? Dia akan masakkan telur dulu. Okay. So selalu itulah kesalahan orang kan, yang tak jadi sebenarnya empat telur lah. Dia kalau macam kadang-kadang dia bergantung lah. Kalau macam kita masukkan telur terlalu awal, okay, dia akan menyebabkan kita punya dough tu dia berbeza. Nanti mungkin dia akan jadi, kita pernah alami dough tu dia jadi lembik. Dia tak kental macam ni. Faham. Kalau yang ni nampak kental elok dah ni. Dia bergantung juga dengan sukatan air yang kita pakai, kena make sure ikut spesifik spek resipi yang dia bagilah. Faham. Jangan terlebih liquid. Terlebih liquid nanti dia akan betul lembik dan nanti tak jadi bila kita nak buat dia punya dough tu masa kita pipe dia untuk kulit dia lah. Alright. So saya tak geram tengok dia punya kegebuan kat dalam ni. Dia punya dough buat, tu. Ni dulu. Kita nak buat sos dia. Okey, boleh? Okey, sekarang kita buat inti dulu sementara kita menunggu dia sejuk. Okey. Okay. Sukatan kita susu kita pakai dalam ni whipping cream, kita rabu whipping cream. Alright. Okey. Kita dah letak whipping cream tadi. Whipping cream ni 250. 250. Tak nampak. Okey. Nampak tak? So kita dah letak dah kan dalam ni. Alright. Whipping cream. So sekarang kita nak letak susu. Okey. Susu dia macam mana? Dia memang kena full cream ke tak kisah ke macam mana? Okey, mengikut resipi kami, kami pakai yang full cream lah. Okey. Dia ada lemak dia lah. Lagi lemak. Dan inti ni dia bergantung sangat dengan bahan yang kita pakai. Susu lain rasa dia. Faham. Okey. Custard pun bergantung pada custard yang kita pakai. Kalau macam kami gunakan bird custard lah. Okey, faham. Dia ada macam-macam ni custard yang lain. And then satu lagi yang saya nak bagi tahu tip. Untuk tepung, kita ada pakai tepung gandum. Ini custard.
Kita ada pakai tepung gandum. Okey. Ha? Tepung jagung, sorry. Sorry. Ada. Sebab saya perlukan orang tolong belakang saya ni. Okey. Tepung jagung, alright, kita perlukan jenis yang kami pakailah. Kami okay, pakai okay, jenis Korea. Oh. Dia ada kan, kalau kita perasan dekat ingredient shop, dia ada tepung jagung, dia ada label Korea. So itu dia yang kita macam pakai. Macam mana pack dia? Saya pun dah tanya lah. Ada ke pack dekat situ? Pack dia, dia loose pack. Oh. Banyaknya, kebanyakan loose pack. Kita kena tanyalah. Oh, tanya dia lah. Tepung jagung Korea. Okey. Yang brand Korea punya. Dia orang tahulah. Brand Korea, kau tak ada terpaksa pergi Korea ke? Kalau tadi. Dan tak cream ada custard pun. Dia cream custard pun. Dia punya tepung custard pun. Okey. Setakat ni lah yang okay, kita pakai the best brand bird custard lah. Okey. Dia ada macam-macam brand kat luar sana. Boleh je pakai, bergantung pada masing-masing. Okey. Okey. So tapi resipi kami, kami guna yang yang ni. Tapi saya rasa rata-rata memang gunakan bird tu lah untuk buat, kalau nak guna kan, bird custard tu lah yang ramai orang guna. Sebab itu kalau kita tengok pergi mana-mana pasar raya ada, senang-senang cari. Betul betul. Okey, saya lupa nak perkenalkan ke semua barang tadi. Okay, kita ada susu, itulah, kita ada whipping cream. Yeah. And then kita ada gula. Okey, gula okay, ni kita pakai gula halus ya. Eh? Kita pakai gula halus. Gula custard eh? Bukan gula custard, gula halus. Oh, dia halus. Oh, lain eh, gula custard dengan gula halus. Kiranya gula halus ni macam mana? Dia dalam, dia kalau yang ni brand apa? Dia tak kisah. Oh, tak kisah. Dia biasa kalau kat luar ada dua brand yang biasa kita tengok kan. Saya pun lupa nama brand. Dia tak kisah. Dia janji gula halus. Oh, okey okey okey, faham. Boleh, boleh juga nak guna gula caster, cuma yang saya tekankan, setiap resepi yang kami pakai ni dia dah sesuai dengan apa yang kita buat selama ni lah. So alright, kalau kita tukar brand, dia akan jadi dia akan kadang-kadang cair. Oh, dia minty tu. Okay, dia tak okay, solid. That's why kita kekalkan apa yang kita pakai. Alright. Kalau macam tadi boleh Cik Mio ulang lah. Ada orang tanya nak sukatan. Tertinggal agaknya kan. Okay. Macam tadi gula berapa? Okay, gula berapa gula? Saya berlupa dah. Gula 150. Gula 150. Okey. Lagi tepung jagung, kita pakai 60 gram. 60 gram. Dan tepung alright, custard kita pakai custard 30 gram. 30 gram. Okey. So catat ataupun nanti kita tengok baliklah yang mana dekat FB nanti boleh share dulu kita punya live, nanti boleh tengok balik, okey. So tadi ni susu dengan whipping cream. Okey, kita tengah boilkan dulu ya. Dah boilkan dulu. Okey. Untuk pembuatan krim, teknik yang kami pakai adalah dia teknik industri lah, sebab kita banyak buat secara banyak biasanya. Faham. So hari ini kita akan panaskan dulu susu. Okey. Dan kita akan masukkan semua tepung, gula dengan custard di dalam mixer. Alright. Okay. And then kita kacau dulu bagi dia rata. Okey. Sebaik saja dia dah mendidih, kita terus tuang dan kita kacau saja sampai dia dia sejuklah. Kiranya yang ni kita akan tunggu dia boil. Betul. Tunggu dia boil terus masukkan bahan semua. Ya. Yeah. Dan baru ke sana. Okey. Okay. Kita boleh campurkan teruslah. Okey. Okey. Jadi kalau whipping cream ni tadi, Cik Mi guna whipping cream apa? Okey, whipping cream dia boleh guna pelbagai jenis, tak kisah, tak ada masalah. Okey, cuma yang kami pakai setakat ni kita pakai jenis Anchor lah. Anchor. Alright. Dia yang kalau dia whipping cream dia ada dairy and non dairy kan. Kalau yang ke tu dia apa? Itu fresh cream. Okey. So guna yang ke. Alright. So sekarang kita nak masukkan bahan ke dalam mixer. Kita tunggu yang ni boil lah ya. Yeah. Ini nak kacau ke? Saya boleh tolong kacau kan? Biar dia ni dulu. Biar dia buat sendiri. Biar dia buat sendiri. Okey. So saya dah nampak dah dia sudah panas dah. Okay, untuk resepi nanti mungkin boleh bagi dalam menu nanti kemudian ya. Pun boleh juga. Kalau Cik Mio so sebab orang-orang kat Slido bergembiralah anda sebab Cik Mio murah hati nak bagi resepi kat anda ni. Saya nak minta maaf sebab saya buat tempah memang dah lama. Okay. Cumanya bila sekarang kita dah ada kedai, so kita dah serahkan dia semua pada staff yang buat. Faham. So kita dah lama tak buat. Okey. Kadang minta maaf lah, saya terlupa sikit kan dia punya sukatan lah. Okey. Tapi kita boleh bagi nanti mungkin dia boleh follow up dalam selepas live nanti. Boleh. Sebab kami alright, ada group. Jadi nanti saya bagi je kat situ. So jangan lupa masuk ke dalam group.
Aktif di sana boleh dapat benda free je. Betul. Nanti dekat, so itulah untungnya. Ha, siapa yang join Slido kami ni? Yang join kita punya workshop ni. So siapa yang dekat FB yang kata Allah tak sempat nak join, so boleh join sebab next nanti kami ada lagi workshop lain. So boleh join ataupun mungkin kita boleh kelas lagi dengan Cik Mio. Buat apa-apa lagi. Boleh. Kan? Alright. So kita ni macam mana? Ni macam mana? Ke dalam ni dia punya. Oh, dia punya besi-besi tu. Alright. So yang ni macam mana kita nak kacau dulu ke? Tak apa, kita tunggu dia boil sikit. Okay. Dan nanti kita akan masuk sinilah. Alright. Kita pakai whisker jelah. Okey. Okey. Boleh. Okey. Okey. Alright. So, kita tunggu dia boil sikit lagi. Okey. So ni tak kacau tak apa ke? Bawah dia tak melekat ke? Okey, kalau boleh kacau time to time bolehlah. Kacau sikit kan. Okey. Kang yang dekat rumah tu nanti kalau tinggal betul kang. Ha, berlubang tak pasal periuk kat rumah tu. Lupalah pula. Boleh pula sambil nak masak ni pergi jemur kain ke kan? Ha, nanti. Okey, so yang ni bila dia dah menggelegak, terus tutup. Terus tutup, kita boleh masuklah. Sikit lagi, kita tunggu sikit lagi. Alright. So dia ada nak kena bagi pekat sikit ke apa tak? Macam mana? Yang ni. Kira kita memang nak bagi dia boil je lah kan? Kita bagi boil je. Okey, and then satu lagi teknik ya. Kalau misal katalah kita punya custard tu nampak terlampau cair. Okey. Okey. Maknanya mixer ni lah, barang-barang campuran ni lah. Okey. Okey, kita boleh panaskan balik. Alright. Sambil panas sambil kacau. Macam biasalah kalau macam kita buat custard kan. Custard kalau kita masak kan, dia selalu kita masak atas api kan, kita kacau pelan-pelan hanya api yang pelan. So sekiranya kita ada mengalami masalah, inti kita tak berapa nak kental, dia terlalu cair, kita panaskan je dalam periuk. Tapi kena hati-hatilah, kita kena panas tu sambil kacau, jangan berhenti. Kena kita kena monitor, takut dia overcook, nanti dia bila dia hangit, dia akan kacau rasa semua. Yelah, betul. Okey. Okey, boleh. Alright, dia dah gelegak dah betul. Dia dah blub dah. Dia nak tunjuk kat kamera ke macam mana dia blub? Okey. Tak apa. Alright. So kita panas. Oh, tuang terus. Kita tuang terus. Alright, so macam selalu kalau kita buat inti kan, nanti kalau dia sejuk, dia akan lagi pekat. Ya, betul. So, kiranya kalau macam ni, dia sedang-sedang eloklah paket dia. Ya, betul. Cuma yang macam Cik Mio tadi lah, kata kalau cair, just masukkan dalam ni lah. Ya. Okay, biasanya, inti ni kita akan pukul dengan mixer sehingga dia sejuk. Okey. Sejuk dia akan kental, dan kita akan simpan dalam peti ais lah. Okey. Bagi dia sejuk sikit, dan baru kita pakai. Alright. Okey. Okey. Okay. Ini kalau kita dapat pukul dengan mixer tu lebih baik. Minta maaf. Kami tertinggal dia. Dia punya tu. Tak apa. Kita guna tenaga tangan je. Boleh nampak. Okay, memang teknik asal kita pakai macam ni. Kita buat kacau secara manual sebelum ni lah. Alright, nampak tak dia punya asap tu kan? So, tujuan kenapa kita pakai mixer, kita pukul dengan laju yang tinggi sebab kita nak hilangkan dia punya yang ketul-ketul tu. Dia akan jadi ketul-ketul lah. Betul-betul. Jadi kita kacau-kacau tu. Tapi saya tertariklah dengan cara Cik Mio sebab selalunya kalau kita tengok resepi kat luar pun, dia akan masak terus atas api. Ya, jadi betul. Bila dia berketul tu, orang akan jadi nervous untuk buat. Betul. Especially saya pun. Sebab saya buat sini juga kan, saya pernah buat. So macam bila dia berketul tu, saya macam, alamak dia berketul, nak kena kacau macam mana macam tu kan. So kalau dengan cara ni, dia macam lebih senanglah. Lebih selamat. Lagi selamat. So tak terbakarlah. Ya. Sebab teknik yang kita olah, kita dah olah teknik lah. Sebab kita nak buat kuantiti yang banyak. Faham. Sekali produce dalam beratus-ratus biji, setiap hari kita buat. Okay. So kita adjust lah. Teknik-teknik yang kita pakai tu, kita adjust secara industri. Okey, faham. Kita nak minimiskan dia punya risiko kesilapan. Sebab kerimpah ni masa kami buat mula-mula dulu, banyak sekali tak jadi. Ya ke? Buat asyik tak jadi je sebab situ tak jumpa lagi dia punya tips kan. Okey. So sekarang ni, okey. Bila dah jumpa tips tu, kita boleh elakkanlah daripada
boleh dia kata kerugian lah sebab okay. kita menjaga kan. Alright, faham. So ni kita kacau sampai dia habis ketekutulan tu lah. Ya, yeah, betul. Alright. So ni kita kacau okay. lagi. Okay, tak apa. Yang ini kita dah boleh bagi dia sejuk. Okay. Ke nak saya kacaukan dia? Nak saya kacaukan? Okay. Boleh je. Ha, dia sebenarnya kena laju sini. Bah, bezanya kalau lelaki yang buat. Okay. Alright. Okay, dia akan bertambah pekat. Lagi sejuk, lagi pekat nanti. Alright, bawa. Okay. Alright. Okay. Kita... Okay, yang ini so, kita boleh... Sekejap, tengok dia punya kepekatan dia. Panas ni? So, boleh tengok tak? Di situ. Nampak tak? Dia akan lagi pekat lah. Sebab nanti dia sejuk, dia akan lagi pekat. Yeah, jadi rasanya ni dah just nice eh. Untuk okay. dia punya kepekatan. Kita boleh sejukkan lah. Alright, okay. Okay, nanti ini akan kita akan transferkan masuk dalam ni. Okay, boleh buat kat ni dulu. Okay. Buat dalam ni memang... Okay, boleh. Okay. Okay. So yang ni kita nak letak dalam peti ke pun? Tak apa, kita bagi dia rest kat tu. Oh, rest sikit. Okay. Boleh? Okay, sekarang ni kita kembali kepada dom. Kembali kepada dom. Okay. Alright. Kita clearkan sikit right. dapat. Betul lah. Nanti kang berlaga-laga kang. Habis kita punya meja. Okey, sekarang kalau kita tengok dough dia dah okey, dah sejuk sikit. Alright, tu. Okay, yang ini kita akan masukkan sekali dengan telur. Okey. Okey. Telur ni pula saya tak pasti dengan cara orang lain, tapi cara kami bila kami masukkan telur kita tak masukkan semua sekaligus. Okey, faham. Kita akan masuk sikit-sikit. Okey. Biasanya kita akan bagi kepada tiga bahagian lah. Okey. Kira dia macam buat kek lah. Buat satu telur dia. Ni jangan masuk terus semua lah. Alright. Ni kita tak guna dah ke? Betul. Ini kita tepikan sikit. Okey. Okey. Alright. Minta spatula. Ni tu. Senduk. Okey. Alright. Jatuh. Okey. So kita nak buat dia punya sambungan pastry dia. Alright. Ni saya keluarkan lah. Okey. Okey, kemudian kita nak ajar juga cara kita pipe. Kalau pipe ni saya memang fail, saya memang bagi isteri saya buat. Kebiasaan ni kalau macam campuran-campuran ni saya yang buat. Sebelum ni lah. Okey. Segala inti, segala dia punya dough. Sebab dia kuantiti banyak, dia berat. So biasanya tempat saya yang saya buat. And then bab skill untuk pipe dia punya puff tu memang isteri saya. Okey, faham. Okey. Seperti yang saya cakap, telur kita tak masukkan sekaligus, kita masukkan tiga bahagian. Okey. Saya masukkan satu biji dulu. Alright. So tadi macam Cik Mio kata, kita punya pastry tu lepas masak dia macam ala-ala suam-suam tu dah boleh dah kan masukkan. Asalkan dia bukan panas lepas kita masak lah. Okey. Untuk menggunakan mixer, biasanya kita akan pakai yang pedal lah, jenis pedal. Okey. Alright. So kalau mixer tu dia cepat sikit lah. Ni kita perlukan masa sikit untuk kita kacau. Okey, so lepas kita letak telur ni kita dah boleh piping lah. Betul. Okey. Okey, nozzle yang kita pakai untuk pipekan cream puff ni adalah jenis 1M. Itu yang kami pakai. Alright. So yang ni lah nozzle dia. Ya, yeah, betul. Cuma nozzle ni dia agak payah sikit nak dapat di luar sana. Okey. So memang kena rajin cari sikitlah. Dia tajam Dia pergi depan ni. Dia macam mencerun ke depan. Dia tutup depannya. Okey. Nampak tak? Okey. Sebab sebenarnya benda ni yang mainkan peranan untuk kecantikan kita punya. Ya. Ni kan. Kita boleh guna yang jenis macam ni ataupun kita boleh guna yang jenis apa ni yang terbuka lah. So kalau macam yang depan ni saya tengok ada dua jenis, satu besar satu kecil. So macam tak kisah Yang ni untuk dia punya feeling. Yang tu feeling dia. Silap lah. Okey. So kita yang ni untuk tray kita akan grease dulu ke? Grease. Kita grease dulu.
Okey, kalau boleh jangan lupa grease lah, sebab nanti bila kita lupa grease dia lekat, nanti dia kacau. Okey. Bila kita nak keluarkan dia punya puff tu daripada tray ni, okay, silap gaya dia akan berlubang kat bawah dia. Oh. Dia melekat. So kita grease ni nak guna apa? Guna just butter ke macam mana? Butter boleh, kalau ada yang di kedai bakery tu dia ni jenis spray. Yang tu pun boleh juga. Alright. So tak payah lah lapik baking paper ke apa ke, tak payah. Just grease. Boleh juga. Oh, okay. So kalau baking paper tu nak grease juga ke atas ke tak payah? Grease bawah sebab bawah tu jelah. Tak bergerak. Okey. Faham? So kita nampak kegigihan Cik Mio mengacau Alright, sebelum tu nak ingatkan. Dia berat sikitlah kalau macam ni, dia berat sikit. Yalah sebab yalah guna tangan kan. Alright. So siapa yang dekat rumah, dekat Slido ataupun dekat FB Live, anda boleh drop soalan. Kalau ada soalan dekat Slido, boleh drop dekat Q&A. Nanti kami akan bacakan soalan anda, okey? Alright, so dengar apa Puan Fazilah cakap. Siapa tak ada mixer, jangan risau. Boleh je buat. So, mixer bukan jadi alasan. Ini kan baru belajar. Lepas ni dah cuit husband. Abang, belilah. Belikanlah mixer nak buat cream puff dah kan. Saya nak share. Dulu masa kita orang mula-mula buat cream puff dulu. Okey. Oven yang kita orang pakai, oven butterfly. Okay. Yang jenis bulat tu. Oh, yang tutup yang jadi angkat tu. Oh, saya ada benda tu kat rumah. Yang itu kita beli sampai entah berapa pasang sebab dia yalah mula-mula kita try, lepas tu bila dah ada demand permintaan. Kita buat selalu. Memang selalu rosak. Dia punya sebab terlampau kerap kan, kita pakai terlampau kerap. Betul? Lepas tu dah lah benda tu pun besi kan kalau lagi dia macam atas dia tu yang kaca tu kan. Betul. Saya tak tahu lah kat rumah saya tu ada lagi ke tak. Sebab saya dah seingat saya yang latest saya tengok dah pecah dah. Masa letak selotip tak tahu guna lagi ke tak kat rumah. Itu legend lah, legend. Oh, legend oven betul. Betul. Okey. Okey, yang sekarang ni oven yang kita pakai adalah jenis Sona. Alright. Yang warna merah tu kalau tengok dalam katalog lah. Okay. Biasanya yang 4 segi Sona warna merah. Tu dalam dia memang ada kipas lah. Okay, so saya tengok dia dah makin gebu dan makin licin kot. Kata dia punya ni kan, struktur. Alright. So kita dah boleh ready. Start pipe. Okay, boleh tengok. Nak tengok dulu kan struktur dia macam mana? Okay, nampak? Alright, nampak tak? Dia punya lembut dia, nampak? Dia punya orang kata apa? Licinnya, likatnya kan? Kira macam kalau kita pipe ni, dia memang cantik lah. InsyaAllah. Oh, insyaAllah. Okay. So, kita dah boleh piping dan betul. Lepas ni kita nak mula membakar. Alright. So, dekat Slido, get ready sebab lepas ni kita nak buat quiz. Siapa yang tadi dah buat jot down notes apa yang Cik Min cakap tadi, harapnya boleh jawab lah soalan kita kan. Okay. So, kita masuk dalam piping bag. Okey, dalam banyak-banyak pembikinan cream puff dalam proses dia tu. Proses ni yang agak tricky sikitlah, kita kena pakai skill. Sebab kalau kita nak buat menyaga, kita kena make sure semua saiz dia sama. Okey, faham? So nak dapatkan saiz sama ni memang kena selalu praktis. Okey. Kena selalu buat. And then dalam tray ni saja pun kalau untuk menyaga, kita kena susun untuk dapatkan kuantiti yang maksima yang berada dalam tray ni. Okey. Dan dia tak boleh pipe rapat-rapat ya, sebabnya bila dia panas dia akan kembang. Okey. So kita kena ada dia punya, sediakan dia punya jarak. Okay. Alright. Boleh tengok teknik yang wife saya buat. Okey. Macam mana kita nak make sure satu tray tu ngam-ngam berapa biji yang kita nak buat. Biasanya yang tray ni kita boleh muat dalam 35 biji. Okey. Wow. Buat tepi sini, buat tepi sana, buat tengah, baru kiri kanan. Cantik dia punya bentuk. Patutlah hasil dia cantik. Okey. So macam puff ni kita nak kena jarak berapa jauh antara puff? Untuk dia kembang nanti. Okey, dia kebiasaannya saiz dia akan menjadi 2 inci. Atau 1 inci setengah ke 2 inci lah. Itu dia punya saiz lah. Alright.
Inilah teknik yang kalau dalam kelas kita buat sebelum-sebelum ni, memang kita gunakan separuh hari. And then kita akan ajar teknik sampai macam ni sekali lah. And then di hujung kelas biasanya kita akan ajar mengira juga, cara mengira. Okay. Dan mula-mula kebiasaannya takkan dapat cantik macam ni lah. Memang 2-3 kali akan kita akan buat supaya dapat bentuk yang sama. Okey. Dia sebenarnya benda ni seni jugalah. Itulah yang dia cakap. Sebab saya pun dulu first time buat, ya Allah, herok petot jadinya. Sekejap kecil, sekejap besar. Tapi sebenarnya nak buat kecil sebab nak jadi banyak. Nak pastikan dia banyak. Okey. Ha, cantiknya. Saya nak cuba tapi nanti kan buka aib sendiri pula. Aku tak lawa. So macam tak apalah, saya tengok je lah. Balik ni saya practice sendiri kat rumah kan. Okey. Okey. Okey, untuk pancuhan ni kebiasaannya kita boleh dapat dalam sekitar berapa, dalam 70 kan? 70 biji kan? Banyak. Okey. Alright. Dia yang pusing tu yang penting tu. Itu yang kita kena practice selalu. Okey. Okey. Inilah so, hasilnya. Siap. Cantik. Susunan apa semua. Okey. So bila kita panaskan, kita just masuk dalam oven. Tapi sebelum kita masukkan puff dalam oven, okay, make sure kita panaskan dulu oven kita. Alright. Okey. Panaskan dalam masa 10 minit itu. Okey. And then bila masuk 25 minit. Kalau guna oven sauna kita 180. Okey. Darjah Celsius. So api, alright, bakar sampai nampak dia jadi macam brownie sikit. Okay. Betul. Okay. Alright. Alright. So ni kita dah boleh bakar. Kalau macam ni kita proses dah boleh bakar lah. Okay. So alright. So dah sampai masanya kita bakar. Yeah. So dah sampailah masanya untuk kita buka kita punya kuis. Alright. So tak apa, Cik Mio dengan Puan Fazila boleh ready. Lepas ni untuk kita piping kan? Okey. So sementara itu saya ambil dulu masa sekejap untuk saya mulakan kita punya kuis. Alright. So kuis kita dah, yang dekat slide tu dah ready ke belum? Kita nak buat soalan ni. So siapa yang ada kat Slido boleh boleh tengok dekat ruangan Q&A tadi sebelah tu ada pooling kan. So boleh ke pooling tu untuk nanti kita akan keluarkan soalan kat bahagian tu. Alright. So kita nak bagi hint sikit ke sebelum soalan keluar? Alright, dekat situ kita ada kekeluaran sikit sebab kita ada bagi banyak pilihan jawapan. So siapa yang ingat jawapan tadi, kami nak membantu anda ni, tak adalah anda kena tulis jawapan balik kan. So boleh pilih jawapan yang betul. Alright, so dah ready dah yang dekat rumah tu. Kalau ready boleh standby dekat pooling untuk kita buka soalan yang pertama. Okay, so kita boleh ready? Alright, so kita boleh keluarkan soalan yang pertama untuk yang mana dekat rumah tu nak jawab. Boleh tengok balik notes yang anda salin tadi supaya jawapan yang anda dapat tu betul lah. Dan juga terpantas, itu yang paling penting. Kita nak jawapan yang terpantas dan paling penting betul. Gitu. Okay. So anda boleh buat ni. Alright. So anda boleh jawab kita punya soalan. Okay. Alright. Boleh tengok balik notes kita tadi. Kita tengok balik notes supaya jawapan kita tu tepat. Alright. Okay. Okay. Okay, so kita akan tunggu siapa jawapan yang betul. Siapakah insan-insan yang bertuah. Pagi-pagi, bangun pagi dah dapat ilmu. Kita nak buat cream puff ni kan. Lepas tu dapat pula hadiah daripada soalan quiz kita. Alright. So ada ke? Ada dah ke pemenang kita? Kalau tak ada, saya lah ambil hadiah tu. Okay.
Alright, so kalau saya tengok ramai komennya dekat slide kita, ada yang ada orang kata kalau beli telur tapi dia tak mention grade A, B atau C, tapi ada SL, L dan sebagainya. Tak apa, nanti kita akan bagi soalan tu kat Cik Mio. Cik Mio dah dengar dah kita punya soalan, fikir dulu jawapan. Alright. Okay, so banyak juga soalan orang tanya ni. Okay. Tunggulah Cik Mio jawapan. Banyak ni soalan ni. Alright. So, kita punya quiz. Alright. Okay. So, siapa yang dekat Facebook, yang anda tertanya-tanya, kenapa tak ada soalan dekat Facebook? Jangan pelik sebab kami ada dekat Slido soalannya. Dan untuk quiz ni, hanya orang di Slido saja yang boleh menjawab. Okay? Jadi, anda yang dekat Facebook, yang mana terlepas peluang nak join kami punya workshop, jangan risau sebab lepas ni kami ada buat lagi kelas, iaitu pada bulan Mac. Mei, insyaAllah. Mac dah lepas kan? Okey, bulan Mei, iaitu 29 Mei, insyaAllah. Apa pun nanti kami akan update dari masa ke semasa. Anda boleh tengok di laman web kami dekat ataupun dekat social media kami, di Facebook, di Instagram, ataupun di Twitter, ataupun di TikTok ke. Nanti kami akan update, post di situ, okey? Alright, so soalannya pertama tadi. Dah ada ke jawapannya? Dah ada ke pemenangnya? Okay, so siapa yang dekat Facebook, sebelum tu saya nak ingatkan, siapa yang belum lagi mengikuti kami punya social media, boleh ikuti kami punya social media, iaitu kalau dekat Instagram, @keluargamag, keluarga MAG. Alright, so dekat Facebook, Keluarga Magazine, iaitu yang anda tengah tengok live sekarang ni. Dan juga kami juga ada dekat YouTube. Nak tengok macam-macam video yang ada kat sana, anda boleh follow, boleh subscribe dan juga tekan notification dekat situ, okey? Alright. Okey. Okey, so soalan sedang berlangsung ya. Soalan pertama sedang berlangsung dekat Slido. Okey, kita tengok siapa pemenang yang bertuah. Alright. Dan untuk orang kat Slido, tunggu sampai penghujung, sebab nanti kita ada kita punya cabutan bertuah dan kita ada pemenang dah. Macam anda boleh tengok anda menang tak menang tak menang kan, tapi kat saya ada jawapannya, ada pemenangnya, iaitu Sahila Sulaiman. Alright, so tahniah kepada Sahila Sulaiman. Alright, so kita move to soalan yang kedua. Okay. Ready soalan kedua? Okay. Soalan kedua ni tak silap saya agak tricky. So, pada manalah anda jawab ya. Asalkan ada pemenang, yang tu je saya tahu. Kalau tak ada, hadiah saya ambil. Okay. Alright. Kita ready soalan yang kedua. Okay. So, siapa yang belum tahu lagi, dekat kita punya social media, kita hari-hari kita ada video-video yang baru untuk anda, ataupun anda boleh layari kita punya portal, iaitu www.keluarga.com.my. Kat situ kami ada pelbagai jenis sharing untuk anda timba ilmu tentang kekeluargaan, yang anda boleh timba ilmu macam-macam, resepi pun ada. So, nak-naklah ni, nak dekat bulan puasa kan, so bolehlah kita ready untuk buat masakan untuk berbuka ke apa ke. So anda boleh tengok resepi siap-siap dekat situ, startkan. Alright, soalan yang kedua, apakah cara terbaik untuk untuk menyimpan lebihan? Okey, saya tak nampak sangat sebenarnya. Tak apa, kita abaikan. Saya nak tahu pemenang je. Saya tak nampak soalan. Orang dekat FB pun, anda tanya-tanya kan sebenarnya soalan apa kan? Tak apalah. Kita biarkan orang di Slido dengan aktivitinya. Dekat FB, dengar saya yang bebel. Okey. Alright. Okey, so kita dah ada pemenang ke? Alright, saya nampak kita punya FM kat belakang tengah sewot tu jawapan ni.
Siapa pemenang kedua ni? Alright. Tengok sikit. Okey, pemenangnya adalah Surarti. Surarti Muhammad Talha. Alright, tahniah kepada pemenang yang kedua. Alright, so kita move kepada soalan kita yang ketiga. Kuis kita yang ketiga. Alright. So kita ready untuk soalan yang ketiga. Soalan dia senang je kan? Saya dah cakap tadi, senang je soalan dia. Okey. Alright. Soalan yang ketiga. Okey. Yang mana yang baru masuk kita punya live dekat Facebook. Okey, sekarang kita tengah live iaitu demo buat cream puff. Yang mana ketinggalan boleh share dulu kita punya live. Nanti kita tengok semula supaya yang mana terlepas tu boleh salin balik resepi yang mana kita tertinggal tadi tu. Alright, dan juga siapa yang dekat Slido jangan risau, yang mana terlepas nanti saya boleh letakkan kita punya resepi dekat dalam grup, okey? Alright, so dekat Facebook jangan bersedih, yang mana tak join kita punya workshop ni. Nanti ada lagi workshop yang boleh anda sertai. So tak adalah anda terlepas dengan kami kan. Silalah follow kita punya laman web, alright? So saya tengok preparation untuk puff pun dah siap. So lepas ni kita akan sambung untuk paip. Sebab saya tengok macam cream puffnya dah siap, dah ada dah kat atas tray. So nanti macam mana cara nak pipingnya, anda kena stay dulu. Sebab saya tengok pun macam tadi kita tengok dia punya hasil tu dia macam yellow macam tu kan. Dia dah jadi brown-brown dah ni dan dia dah semakin, dia dah mengembang. So macam bentuk dia cantik. Nak tahu cantik macam mana, nanti kita tunjuk, okey? Kita selesaikan dulu kita punya Q&A, okey? Alright. So saya dah nampak dah untuk pemenang yang ketiga ni, kita dah ada dah pemenangnya. Alright, pemenangnya adalah Nurul Fauzina. Alright, tahniah kepada Nurul Fauzina, anda pemenang, anda telah menang untuk kuis yang ketiga. So kita next. Alright, kita move to next soalan. Okay. Yang mana dekat Facebook yang tanya-tanya kenapa lah sembel-bel seorang dia tadi kan? Tak ada. Sebenarnya kita tengah buat soalan dekat Slido. Yang mana tengah tengok tu, jap ya, saya baca komen anda kat situ pula. Kutlah ada yang kata, ada yang bagi soalan, bolehlah saya tengok kan. Ada soalan apa kat sana? Okey. Okey, so dekat sana ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So yang tengah tengok kita dekat Facebook sekarang ni, saya nampak anda. Saya nampak anda yang tengah mata dekat sana ni. Hai semua. So sekarang kita tengah buat kelas iaitu kelas cream puff. Di mana tadi kita dah buat dia punya cara nak sediakan pastry. Kita dah pipingkan dia, dah kita dah buat dia punya inti. So lepas ni kita nak piping je dan juga kita tengok hasil dia macam mana. Ha, okey. So orang dekat saya tu okey ke tak tu, mesti macam cemas jawab soalan tu kan. Itulah saya dah kata tadi buat notes. Agak-agak boleh jawab ke tidak tu. Okey. So lepas ni nanti kita ada cabutan bertuah pula. Kita ada 3 cabutan bertuah dan hadiah ni sangat menarik. Sebab kali ni kita bagi hadiah pertama kita yang akan pastikan anda tak duduk dekat dalam rumah lah. Kita akan beri anda bercuti. Iaitu di mana rahsia. Okey, so dah masuk studio dah kita punya cream puff. Nak saya tayang sikit tak? Bau dia harum betul. Nak tengok tak? Nak tengok sikit tak? Saya angkat sikit. Nampak tak? Geramnya saya tengok. Gebu betul. Alright, so kita dah ada pemenang yang keempat iaitu
Muhammad Zulhatta. Tahniah kepada pemenang. Alright, so kita ada last question. Siapa pula orang seterusnya yang apa? Yang bertuah ni kan? Ha, kita tengok siapa yang kena. Okay, so sementara kita apa? Kita menunggu orang yang terakhir untuk menjawab soalan. Nampak tak dekat atas meja kita sekarang ada apa? Saya dah geram lah ni. Macam nak makan je satu ni. Dah lapar kan? Okay. So, yang mana jawab soalan, jawab dulu. Jangan dulu tengok skrin. Jawab soalan dulu. Alright. Okay, saya dah tak sabar dah ni. Saya tengok dia punya krim pun dah. Uish. Mesti sedap ni kalau letak dalam peti ais lagi sedap. Betul Cik Miao? Betul-betul. Dia krim puff ni ada dua jenis orang yang ni lah. Ada yang suka sejuk dan ada suka yang panas. Okey. Saya pun tak pasti yang dia krim puff ni sebenarnya adalah pastry sejuk. Tapi ada yang rakan saya, dia suka balik rumah tu di-steamkan dulu. Dia suka lembut-lembut dia makan. Dia kata sedap. Faham? Tu bergantunglah kepada mazhab masing-masing nak makan macam mana. Okay. Pada selera kita kan masing-masing kan. Alright. So saya geram tengok dia punya dia punya warna ni lah sebenarnya mainkan peranan juga ni. Dia macam ada hangit-hangit sikit. Itu yang mahal tu sebenarnya. Betul nanti kita tabur tu pula powder tu kan. Snow powder. Snow powder tu lagilah. Alright. So kita ada pemenang yang kelima. Ada orang tengah jawab lagi tu. Agak-agak tu siapalah yang menang tu kan. Kita tak ada dapat pemenang yang sama ya. Setiap pemenang adalah berbeza. Baguslah. Nampak sangat semua tekun mendengar tadi. Yang semua orang boleh menjawab tadi tu. Tak adalah orang yang sama je. Okey, saya dah tak sabar dah sebenarnya nak tengok piping ni. Cepat soalan yang last ni, cepat. Alright, kita dapat pemenang kita yang kelima iaitu orang yang pertama tadi yang menang, Sahila. Amboi dia lajunya, dia menjawab. Mesti dia buat note. Mesti dia buat notes. Kan? Rajin sangatlah tu. Siapa boleh jawab tu memang betul cepat tu dia jawab. Sebab kita nilai dekat Slido, siapa yang jawab tepat dan cepat. So dialah yang bertuah. Alright. So tamatlah kita punya quiz. So kita yang mandi dekat Slido stay sebab kita nak menantikan kita punya siapa tahu betul lepas ni. Iaitu kita akan guna Wheels of Name tiga pemenang. Alright. So sekarang kita sambung kita punya demo. Nampak kat depan saya dah ada dah. Kalau tadi pun anda dah dijamu dengan dia punya kecantikannya. Alright, so kita dah boleh start piping. Boleh. Okey. Seperti yang kita lihat, okey, hasilnya bila kita dah panaskan dia akan kembang macam nilah. Okey. Okey, dan setiap satu tu memang dia akan ringan . Memang dia ringan. Okey. Dan kebiasaannya ada setengah orang pun dia suka makan kulit saja. Sebab kulit ni pun dah ada cukup rasa manis dengan masin dia. Okey, faham? Okey, sekarang kita mulakan dengan piping. Piping. Alright. Okey, tunjuk sikit. Okey. Macam teknik kami memang kami guna kita pipe ikut atas. Sedapnya. Sedapnya. Okey. Saya tengok siapa melimpah ruah tu. Sedapnya. Saya nak ambil satu lah nanti makan ke depan ni boleh. Alright. Nampak tak? Kita tengok. Nampak? Cara piping lagi satu. Kita tengok contoh. Dah tak payah. Akhirnya kita tak payah lubangkan . Just cucuk je guna nozzle. Bergantung. Kalau macam... kalau dia masih rangup kulit dia... kita boleh je, kita pusing sini pun boleh. Ataupun nak senang, kita guna, kadang-kadang kami guna chopstick. Faham. Tapi dia waktu dia tengah baru lepas keluar oven lah. Sebab dia akan rapuh sikit. So kita tekan terus lubang. Dan kita pipe dia laju sikit lah. Kiranya lepas keluar oven, terus boleh letak krim? Boleh. Kita tunggu dia sejuk sikit. Tunggu sejuk sikit lah. Okey, faham. Tak sabarnya. Saya yang tak sabar nak makan ni. Sedapnya. Bau dia wangi. Saya haraplah anda yang kat rumah tu boleh bau dia punya bau custard dia yang sedap tu. Sedap betul. Alright. Okey.
Saya harap, saya harap orang kat belakang ni tak payah makan banyak sebab saya nak makan banyak. Okey. Okay. Okay. So, so ini hasilnya bila hasilnya? Kita bubur inti. Okay. Nampak tak? Okey. Ini belum di make upkan lagi lah. Alright. Nampak? Okay. Alright. Okay. Okay. Untuk dia punya ending dia. Okey. Kita nak bagi dia lawa. Kita turunkan dia punya snow, dia punya salji. Okey. Ini teknik yang kita pakailah. Kita akan bubuh snow powder dalam penapis kecil ni. Okey. Okay. Dan kita ketuk. Ibarat salji. Barulah snow. Ha. Ini baru nampak dia punya snow. Okay, dia snow powder ni sendiri nanti dia akan ada bau dia sendiri. Alright. Dia akan menaikkan rasa orang nak makan lah. Wow. Ha. So nice. Cantiknya. Okay, saya dah tak sabar nak makan sebab bau dia pun harum sangat. So sebelum kita sebelum kita move to makan kat belakang. Alright, so kita nak buat Q&A. Ha, boleh? Macam tadi. Ha, banyak soalan ni. Saya tak takut sebab wife saya ada sebelah. Macam tu pula. Dia nak pas soalan pula. Oh, okay. So, kita nak baca soalan? Boleh. Sekarang kita move tu tadilah, soalan tadilah. Yang pasal telur tadi ada orang tanya. Okay. Kalau beli telur tapi dia tak mention grade A, B atau C tapi saiz XL, L dan sebagainya, apakah saiz telur yang sama dengan grade A? Okey, kalau kita tengok dalam biasanya kita boleh comparekan dengan dia punya berat lah. Okey. Grade A biasanya dalam 60 gram. Oh. Plus minus. Okey. Kalau dalam konteks pembuatan cream puff untuk resepi kami, kita boleh je timbang 172 gram. Alright. Untuk satu adunan yang untuk kita akan bagi nanti, resepi complete nanti. Alright. So sebenarnya kalau saiz telur, kalau kita tak boleh nak bezakan A atau B, tak jangan risau sebab kita boleh timbang dia. Yeah. Alright. Asalkan kalau C tu kita tahu dah lah. C memang kecil kan? Yeah. Maybe A dengan B tu selalu orang tak dapat beza kan? Sebab tengok macam A rupanya macam B. Sama. Ha, macam sama. Tapi jangan risau, kita kena sukat dia, okey? Alright. So kita move to next soalan. Ada orang tanya. Batu tu batu pula dah. Butter tu perlu pure butter ke? Salted atau unsalted? Okey, yang kami guna ni butter biasa saja. Okey. Okey. Butter tak biasa margarin, tu. Margarin pun boleh. Oh, margarin pun boleh. Dia bergantung kepada setengah orang nak pakai yang pure butter. So kalau pure butter ni dia lebih grade, dia lebih tinggilah. Okay. Maksudnya dia punya quality tu lebih premium. Boleh juga, boleh try try and error lah pakai. Alright. Setakat ni tak ada masalah, kita boleh guna butter apa saja. Okey. So kalau macam margarin tadi tu, tak kisahlah margarin pelangi ke, margarin daisy ke, apa ke, tak kisah. Okey, setakat ni boleh saja nak pakai yang mana, cuma kami pakai jenis moi lah. MOI kalau kita tengok M-O-I. Dalam kedai bakery tu dia ada jenis MOI, moi. Alright. So macam saya tak ingatlah satu butter tu, tapi kan dia dah packing set siap. Florenta, bukan Florenta, dia ada satu tu pun boleh guna kan? Dia tak kisah kan macam mana pun kan? Setakat ni yang tu lah, cuma kalau macam salted butter tu kena, mungkin kena main dengan garam sikit lah. Okay. Sebab ini kita ada bubur garam. Alright, so boleh rasa dulu lah kot? Boleh rasa dulu semua tuang. Okay, so kita move to next question. Okey, tadi kita dah cakap dah, kata susu berapa banyak kan? Tadi kita dah bagi tahu. Alright, so boleh tengok balik ataupun nanti kita akan bagi kita bagi apa resepi dia. Okey. Okey. Alright, ada orang cakap macam mana nak mahir buat piping? Saya selalu buat telajak, hihi tak jadi elok. Ha. Dia ada tip juga tu. Dia satu je. Okey. Dia kalau macam piping memang kita kena mahir dari segi teknik, maknanya kena selalu buat lah. Macam matematik kan, kalau kita buat sekali tak pandai, buat banyak kali nanti jadi pandai. Okay. Sama jugalah bila piping. And then satu lagi, kalau teknik nak pakai lebih mudah, kita boleh pakai scoop ice cream. Alright. Scoop itu. Scoop pump terus. Yeah. Ooh. Betul. So bentuk dia nanti dia akan naik. Bulat lah. Ooh, nice. So scoop tu besar mana tak kisah? Ambil yang paling kecil lah. Paling kecil. Alright. Kiranya kalau macam kita punya sukat apa? Teaspoon tu yang ada 1/4 apa semua, yang tu pun boleh
Yang itu contoh kecil, kecil sangat. Alright, kecil sangat. So guna yang besar. Ikut okay. Ikut size lah yang kita nak. Alright. So kalau macam nak buat kecil-kecil, so comel bolehlah test dulu kan. Boleh test dulu. Tengok boleh test dulu. Kembang. Sebab dia kembang ni bukan, dia tak kembang semua sama. Dia tengok dia punya bentuk dia kadang-kadang ada yang sengit bahas sini, sengit situ kan. Alright. Depends lah. Okay. So betul ada orang kata sedapnya tak sabar nak buat sendiri nanti. Wah. Ini orang yang menang dua kali ni. Orang yang menang dua kali ni cakap ni. Sailah. Mesti cuba. Ha, Sailah Sulaiman. Alright. So ada juga orang tanya kalau waktu kita macam lepas kita piping kan, kalau tengok hasil dia, dalam dia tak jadi rongga tu kenapa? Ke memang tak akan dap, tak jadi rongga. Kira macam ada mendap ke? Mungkin yang tu saya cakap dia teknik penting dalam pembakaran, teknik suhu tu penting. Oh. Kita kena kenal oven kita, and then kalau macam yang tak ada kipas, biasanya kita perlu buat dua suhu lah. Itu yang biasa kami buat. Mana mula-mula tu kita tinggi sebab kita nak bagikan dia kembang. Okay. And then yang yang kedua tu kita rendahkan suhu untuk bagi dia masak. Alright. Untuk complete lah, masak seluruhan lah. Okay, so ada orang tanya, custard filling tu kalau tak habis, simpan dalam fridge untuk buat lain kali, berapa lama boleh tahan? Filling dia, dia janji tutup, dia boleh tahan lama. Jangan letak dalam freezer lah, letak just letak dalam chill aja lah. Oh, boleh tahan lama kalau letak kat chill. Kalau dalam freezer ni, dia masalah dia bila kita keluarkan nanti, dia akan ada partikel air. Dia akan spoil rasa kita punya cream nanti. Faham? So sama juga untuk kalau kulit ni kan, kalau untuk pastry, kalau tak habis kita guna macam mana? Simpan dia sama. Betul. Juga? Tutup, simpan dalam chiller. Simpan dalam chiller. Okey, faham? Alright, so saya rasa itu je soalan. Ada lagi tak? Dekat FB saya rasa tak ada soalan. Saya dah tengok tadi. Alright, so saya rasa kita end sampai sini. Tapi, ha, saya rasa kat rumah tu mesti terkejut. Kita ketina end kan? Kita ada Wheel of Name. Kita nak buat kita punya cabutan betul lah. Okay. Alright, so kita boleh ready. Yang mana dekat rumah tu, ha, yang dekat Slido tu, ha, ready nampak? Kita punya roda. Ha. So nampak berapa ramai orang dekat situ? Ha. Okay, ramai. Ramai dekat Slido kita hari ni. So kita boleh mula. Kita boleh mula spin kita punya roda. Alright, untuk peserta yang, bukan peserta yang pertama, pemenang yang pertama ni. Siapa nak dapat ni? Hadiah apa? Saya tak ingat lah. Yang kedua saya ingat. Kedua dengan pertama. Alright, dapatkan Suarti Muhammad Talha. Alright, ni yang menang kita punya kuis tadi kan? Ya, yang ketiga ke keempat tadi soalan. Ha, so tanya kepada tanya kepada pemenang. Alright, so ha, kita move to ke pemenang yang kedua. Kita cari pemenang yang kedua. Alright, tanya kepada pemenang tadi. Ha, tak sia-sia join kan? Dapat dua hadiah tu. Okay, next. Dapat dekat Nur Ashikin Jablus. Tanya. Alright, anda dapat hadiah yang kedua. Nak tahu hadiah apa, nanti boleh contact admin, okay? Alright, so kita ready untuk untuk pemenang kita yang pertama ni. Specialnya dia sebab dia dapat keluar daripada rumah dia. Oh, okay. Dia dapat percutian. Tak adalah percutian, kita bagi staycation. Ha. Kan kita dah terpuruk dekat rumah lama kan. Betul, so kita nak bagilah staycation kat luar sikit. Oh, kan. So kita boleh move untuk kita punya pemenang yang terakhir untuk kali ini. Alright, so kita spin. Alright, kita pusing. Okay. Ha. Dapat dekat Amira. Tanya. So anda boleh contact admin nanti. Ha, yang dalam grup tu anda boleh contact untuk tebus kita punya hadiah. Okay. Alright, so saya rasa tamat sudah kita punya kita punya demo hari ni, kita punya kelas hari ni. Ha, saya rasa macam best sangat sebabnya dapat belajar ilmu depan mata. Ha, nak buat cream puff ni. Selalu kita Google je tak jadi kan. Tengok YouTube tak jadi. Ni nampak depan mata buat ni. Ha, minggu depan saya rasa saya buat. Tinggal nak makan je ni. Tinggal makan je ni. Jom kita boleh makan. Jom kita makan dulu. Orang lain tengok je dulu. Boleh? Jom, boleh makan? Alright, so saya ambil ya. Nak tengok saya makan tak? Kita ambil satu lah. Yeay, sejuk. Saya tak nak makan pula. Macam cuba. Ada bau tak yang sebenarnya saya cakap? Kan? Bau kan?
dia kan dia bau wangi custard dia. Lepas tu pastry dia, bau dia. Okey. Kalau saya nak one bite je boleh tak? Okey, mari dekat belakang bagi. Alright, habis sopan saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebab bila kita makan one bite, dia punya custard tu dia cair tau. Yeah. Dia macam terus satu mulut. Dia macam pop meletup macam tu dalam mulut. Nampak tak? Okay, sebelum orang kecam saya, makan saya bercakap. Saya guna dulu. So kita boleh end kita punya kelas hari ini. Thank you semua kepada peserta dan terutamanya dekat Cik Mia dan isteri dan kepada semua yang datang ni. Macam ramai kan? Okay, terima kasih sudi berkongsi ilmu kita hari ini dengan kita. Harap minta halal lah kita punya kan yes. Resipi hari ni boleh ikut kat rumah sana nak buat apa untuk bisnes juga kan. Ya, betul. Alright, so terima kasih kepada peserta yang sudi. Nampak? Dah makan lupa diri. Okay, terima kasih kepada semua peserta yang join hari ni. Tak kisahlah dekat Slido ataupun yang tengah tengok kita dekat live dekat Facebook. Terima kasih banyak-banyak. So, kita jumpa next. Kita punya keluarga gather, e-keluarga gather workshop kita next, iaitu pada insyaAllah 29 Mei nanti kita akan promote. So, terima kasih semua. Saya pun dah semput dah lepas makan. Sebab nak makan lagi. Okay, so bye. Thank you. Terima kasih Encik Mio. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi. Okay.